bahwa keberhasilan sebuah kota adalah doanya dari para ulama. Saya berharap para habaib, para yai, para alim, para ulama selalu mendoakan kota Surabaya agar terjauh dari COVID-19 dan segera berakhir di kota Surabaya. Dan yang kedua, Surabaya menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa raufun ghafur dengan bergeraknya ekonomi seperti yang selalu disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya, bahwa Basunan Ampel ini selalu memberikan berkah kepada warga sekitarnya, sehingga kota ini bisa memberikan berkah ketika para habaib, para yai, para alim ulama selalu berdoa untuk kepentingan kota Surabaya.